Pecepe nggak kasih gua baret. Pecepe nggak kasih gua baret. Anjir, fokus banget. 578. Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita kembali lagi ke Anti Kaleng, di mana gue bakal ngajak temen untuk jalan-jalan sore pakai Obri. Nah, kali ini itu temen yang gue hadirkan ini adalah salah seorang yang ikut ngebantu gue untuk di bagian engineering Obri. Nah, sekarang kita sekalian mau, karena kemarin itu kalau kalian belum nonton, gue sempet ganti coil sama buka opener filter, kalian link di atas ya. Jadi setelah kemarin ada perubahan sedikit itu hasilnya sangat signifikan banget, dan sekarang gue pengen ajak dia buat nyobain ya, kan dia cuman ngeset doang nih, tapi nggak tahu kan Obri kita pakai buat apa. Nah sekarang kita kasih tahu, ini dia Kolung dari Dokter Mobil. Halo Ko. Halo bro, gimana kabar? Lumayan, ya cukup nggak panas ya hari ini. Oh iya dong, ini kan udah di setting. Iya. Street agak kecilin dikit ya. Nah, soalnya udah mulai agak panas nih. Kecilin dikit. Kolong sehat? Sehat bro, gimana? Sehat ya? Yoi. Kolong gak ada riwayat jantung atau apa? Alhamdulillah lah, enggak. Gak ada. Gini, Kolong dulu pernah ikutan apa Drift Academy juga ya. Yoi, bareng kita, satu lenting ya. Satu lenting. Kalau kalian belum nonton, klik link di atas tuh. Ada tuh waktu gue latihan drifting. Nah, sekarang gue pengen ngajakin Kolong jalan-jalan sore. Yoi. Cuman beda kalau dulu kan kita drifting bareng. Kalau sekarang ini slalom gue. Siap. Udah pernah belum sebelumnya? Belum pernah? Belum. Ya, tapi lebih mengerikan drifting sih sebenarnya. Tapi kalau slalom itu bikin muntah. Oke, siap. Udah makan belum? Udah tadi pagi. Wah, pas. Jangka waktunya cukup panjang nih. Ya udah kalau gitu Kolong bisa langsung masuk kayak ke mobil. Udah kenal dong kalau mau operin mah. Udah. Sekalian Kolong nyobain. Ayo Kolong, silakan Kolong. Makasih. Iya, ya, makasih. Silakan. Nah, sekarang kita udah di dalam mobil. Kolong udah siap? Udah, mau diapain nih kita? Mukanya jangan tegang gitu dong. Nah, biasanya kok kita itu ada challenge-nya. Oke, siap. Apa nih? Bentar ya, ini ada orangnya. Astrid! Di sebelah sono dia. Astrid, ya. Coba kasih tahu sama Kolong, challenge-nya apa, Kolong harus ngapain, kasih tahu. Astrid. Bukannya aku punya uang di sini, aku minta ambilin 500 aja kok dari bawah sini. Ini aku kasih alatnya. Oke, ini udah ada bolongannya 500. Nanti dong. Bentar dong, sabar dong Pak. Bah, gimana salahnya? Itu kan ada lubangnya. Iya, Sri, kasih tahu caranya, Sri. Iya. Ada lubangnya. Iya. Siap. Kolong udah siap? Baik. Siap ya? Yoi. No. Dapat Kolong, keren. Udah keluar dimasukin lagi sama dia. Dapat satu lagu. Pecepe enggak kasih gua baret. Pecepe enggak kasih gua baret. Ini kayaknya pengalaman masa lalu nih. Oh iya, di lampu merah bro. Pecepe enggak kasih gua baret. Tarik si semongko. Pecepe enggak kasih gua baret. Pecepe enggak kasih gua baret. Makasih lo ya. Gagal nih berarti ini. Kurang susah. Bener, makasih lo ya. Gua enggak main aja. Kolong keren. Udah keluar dimasukin lagi sama dia. Ibaratnya kayak lagi mancing ikan tuh ya kan. Udah ketangkep ikannya dituang lagi. Terus gimana nih? Kita lanjut lagi. Kasih lah.
ada nih, ini yang gak gerak-gerak nih. Nih cocok nih. Kalau lu kan biasanya kan dia yang ngitung-ngitung duit mulu nih, kan? Ini aku nggak tahu ada berapa jumlahnya. Kalau duit monopoli. Iya, bukan dia mainan lah. Jangan dibuka dulu. Okay. Gak boleh di slide dulu. Nanti pas di kon pertama masuk baru boleh. Kawan dong. Gak apa-apa. Beda. Oke. Okay. Ketahuan juga belum tentu dia bisa ngitung. Iya juga sih. Abis ini kita ajak susternya Kolung. Ready kok? Oke. Okay. Ini gak bisa ngamen kok ini. Pecem, gak kasih gua baret. Kita keluar. Gua nggak percaya. 578. Dia pede banget jawabnya 578.000. Kita cek, kita hitung sama-sama kok. Gua jamin salah. 100, 200, 300. 300 ada hijaunya. 300. 350. 450. 400 berapa? 50. 678 dari 578. Tuh. Ini 450 ya. Spesial street. Tuh 2 3. Sabar dong. 550 street. Mungkin enggak ini 578. Nah, asal. Tapi gue suka. Kolung percaya diri banget. Berapa kok? 578.000. Anjir. Ini salah satu yang kalian harus punya ketika kalian mau berusaha. Yes, pede. Mau bisnis. Yes, pede. Percaya diri. Mau benar mau salah belakangan pokoknya. Enggak peduli gua. Sebut aja dulu. Itu udah jelas. Tadi udah 550.000 dan masih banyak kan? Enggak mungkin kan segitu 28.000. Tapi keren loh. Gila bangga gua. Salut gua sama lu. Satu hal yang bisa kita ambil tuh tadi tuh ya. Dalam hal apapun pede, kalian harus pede dulu. Perkara menang, perkara kalah, perkara benar, perkara salah belakangan. Yang penting kalian pede dulu, kalian yakin. Tadi pas lagi ngitung, dia kalian bisa lihat di GoPro, dia fokus banget. Kenapa deh? Wih. Gila, Kolung serius banget nih ngitungnya. Konsen banget. Gua tadi udah hampir wah anjir drop gua nih. Kayaknya challenge kita akan terpatahkan nih. Itu jujur udah hampir belasan video gua bikin. Enggak ada yang bisa. Ternyata pas nyampe ini, teng, berapa kok? 578.000. Anjir, pede banget. Drop gua. Tapi langsung asetnya setau gua, enggak masalah. Ternyata Kolung ya kan, founder dari dokter mobil sekalipun tidak bisa menghitung uang dengan baik dan benar. That's why dia butuh finance. Kok ngakak gua sumpah. Gimana rasanya gua? Kocak bro. Boleh kita banyakin bro yang begini bro. Lu belum tahu gua ngamen kan? Nah, udah tahu gua ngamen. Iya. Ini. Capek enggak ngasih gua baret. Gimana? Kan kalau udah pernah drifting, sekarang nyobain slalom gimana? Seru bro. Jadi masing-masing memang ada serunya. Kalau slalom itu enaknya lu bisa pakai mobil front wheel drive, yes, kan gitu betul. Kan. Kalau drifting lu harus bikin mobilnya, ya kan? Harus RWD lah. Harus RWD. Dan harus dirubah. Iya, harus bikin, emang harus bikin. Kita juga lagi bikin kan, nah makanya tahu. Cuman kalau ini maksudnya lu bisa ya driving happy lah ya. Cuman driving happy juga dilihat kan kita pakai seat belt ya kan, yeah. Terus di tempat yang benar. Iya, jangan di tempat terbuka, ntar lu nabrak orang urusan. Wah, lagi ya kan. Iya, makanya kita harus selalu di tempat-tempat yang tertutup. Yes, safety first.
Yes. Olung, sekali lagi terima kasih banyak udah mau hadir. Makasih juga udah bantu improve Aubrey di bagian permesinan, ya kan? Siap. Karena siap, jujur siap, setelah siap. Kemarin kita buka air filternya, kita ganti koilnya, Aubrey itu benar-benar ngacir. Ini lagi, kan? Ini mobil udah pakai peredam full. Dan kita pakai roof box. Tapi ternyata masih enak larinya. Nah, ini habis ini kita bikin lebih enak lagi. Nah, kalian penasaran enggak Aubrey mau diapain lagi sama Kolung? Nih, kalian follow aja dulu Instagram sama di-subscribe Dokter Mobil di bawah ini. Nanti akan ada di channelnya Dokter Mobil. Aubrey diapain lagi buat di-upgrade lagi mesinnya. Sekali lagi Kolung terima kasih banyak. Sukses selalu ya buat Dokter Mobil. Jangan lupa, Boy. Gua dalam closing-nya aja. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa. Ingat velg, ingat HSR.